Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kabar gembira hari ini ya. Saya dapat kiriman video dari binaan yang ada di Kendari. Alhamdulillah. Ini kabar gembira yang luar biasa sekali. Pagi-pagi kita dapat kabar gembira ini luar biasa, guys. Suatu kebahagiaan tersendiri buat saya dan tim karena kita membina gedung betul-betul sampai sukses ya. Itu buat binaan yang mau ikuti arahan yang sabar, tidak kecat, tidak banyak mengeluh, insyaallah kita akan bina sampai benar-benar sukses. Nah, kebetulan di sini saya dapat kabar di binaan kita punya Pak Komandan. Halo Pak Komandan, terima kasih kiriman videonya. Jadi mungkin teman-teman ingat beberapa bulan yang lalu ada binaan saya di Kendari. Jadi ceritanya ini lumayan ada sedih-sedihnya, sedikit mengharukan. Jadi RBW kayu cuma 2 lantai. Mungkin teman-teman subscriber setia pasti masih ingat RBW ini pernah saya upload pada saat on perdana. Mungkin di kalau nggak salah, kalau bukan di 77 di vlog ya. Jadi RBW ini di RBW kayu, pemilik gedung sudah putus asa, sudah betul-betul mau membongkar. Jadi RBW ini sudah mau dibongkar. Sudah tahunan tidak ada hasil sama sekali, gagal total. Tapi alhamdulillah entah bagaimana Allah mempertemukan saya dengan pemilik gedung. Mungkin beliau ambil kontak saya di channel YouTube. Ternyata saya cerita-cerita, beliau juga pengikut setia tim Walet Bombana, pengikut setia di YouTube saya Supartinar 77 dan Supartinar Vlog. Akhirnya minta direhab. Alhamdulillah dengan izin Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Sering saya sampaikan bahwa selama pemilik gedung mau ikuti arahan, mau sabar, tidak kecak ya. Dan memang perjanjian pada saat kita on perdana ya, tidak ada lagi pengecekan karena memang binaan sudah ratusan. Mungkin diantara banyaknya konsultan, mungkin TWB yang paling banyak binaannya, sudah hampir tembus 600 lebih ya, mau tembus 700. Jadi saya membina sampai benar-benar sukses. Cuman kita beri arahan di lewat handphone ya. Jadi kita beri arahan lewat handphone. Tapi bukan berarti kita tidak mengecek. Insya Allah kalau ada jadwal melintas, tetap kita akan cek, tetap kita akan kontrol. Tapi harus sabar karena perjanjian memang sudah tidak bisa dicek lagi. Ya, sudah tidak bisa dikontrol karena binaan sudah banyak. Jadi kita beri arahan lewat handphone. Alhamdulillah kita beri arahan pemilik gedung 3 bulan lebih. Silakan masuk melakukan perawatan, semprot hama, periksa hama-hama toke, predator semua ya. Harus dipastikan bahwa gedung kita benar-benar safety. Alhamdulillah. Nah, ini kabar gembiranya guys. RBW kayu cuma 2 lantai. Luar biasa. Meledak. Yang tadinya mau dibongkar, sekarang tidak jadi dibongkar. Pemilik gedung sudah tersenyum. Alhamdulillah sudah banyak sarang setiap lantai dan sudah tumpukan kotoran burung walet itu sudah merata di semua Twitter. Luar biasa rezeki kita lari kemana guys ya. Alhamdulillah. Ini berkat doa teman-teman juga semua, berkat doa teman-teman semua. Tim Walet Bombana bisa berdiri sampai saat ini, bisa kuat sampai saat ini, bisa dipercayakan sampai saat ini karena berkat doa teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh mancanegara ya. Jadi buat semua subscriber setia saya, di sini tidak ada perbedaan. Walaupun kita beda suku, ras, agama, semua kalian saudara saya. Tidak ada yang saya beda-bedakan, saya berbagi kepada siapapun itu. Pokoknya saya ikhlas berbagi ya. Alhamdulillah, ini dia hasilnya guys. Pengecekan pertama, kiriman video dari pemilik gedung. 3 bulan lebih ya, tembus. Tembus berapa ya? Saya tidak bisa hitung lagi guys, karena titik kotoran itu merata semua lantai. Ini dia videonya. Simak baik-baik. Penghuni kena begitu. Cek lo. Tinggal nih kayak ini baru nih. Penghuni. Kis-kis. Terus rumah saya nih, cepat aja yang jalan. Terus.
desa Sambar kau ini karungnya. Oke guys, itu tadi videonya. Alhamdulillah kita sudah beri bukti nyata. Orang sabar, tidak kecak, tidak banyak mengeluh. Insya Allah pasti sukses ya. Karena tata ruang dari suara, alhamdulillah tim Oleh Pembana sudah berikan yang terbaik. Tata ruang apalagi yang mau dirubah ya. Suara apa yang mau dirubah semua. Suara terbaik dari saya untuk binaan maupun subscriber. Alhamdulillah. Bukti nyata SP Kim Birahi. Birahi dan Inap Kim Birahi meledak di Kendari. Alhamdulillah bukti nyata ya. Sudah binaan sudah ratusan yang berhasil. Alhamdulillah sudah banyak panen kiloan. Itu berkat kesabaran teman-teman semua ya. Asalkan binaan mau sabar, mau ikuti arahan, insya Allah panen kiloan. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audax selalu di hati.